balik ya. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, kita udah bisa bertemu dengan keluarganya Agus Suranto. Jadi nama panggilnya Suranto ya? Iya. Agus kalau panggilannya biasanya kalau di sana Agus. Oh, di sana biasanya panggil Agus. Kepanjangannya Agus Suranto. Agus Suranto, tapi emang nama panggilnya emang Agus. Oh gitu. Mau tanya, itu hilang udah berapa lama tuh Bu kira-kira? 11 tahun. 11 tahun? Oh, 11 tahun hilang. Tapi emang aslinya dia di mana? Di tempat saya, di daerah Riau. Oh, di Riau. Berarti bukan di Lampung ya? Bukan, di Riau. Itu bilang Lampung-Lampung itu kampung sebetulnya. Oh, kampung. Ya, malum apa orangnya ngomongnya kan kurang jelas. Oh, gitu. Jadi kalau bilang iwak pite itu sebetulnya wawak titik. Oh, gitu. Sama saya. Terus hilang totalnya 11 tahun. 11 tahun. Itu dia hilang gimana ceritanya? Ini ceritanya gini. Dulu itu waktu masih di sana kan ikut kerja-kerja orang muat pasir, orang muat kayu, kadang-kadang kan ngikuti mobil-mobil itu. Jadi setelah itu kan kadang-kadang dia asal ada mobil ikut. Ikut ya. Ikut kalau dulu itu paling lama itu 3 hari, 1 minggu itu udah pulang. Lama-lama 1 bulan baru pulang, masih pulang lagi. 1 bulan lagi nggak pulang, ya kita cari-cari nggak jumpa kan. Selama itu terus menghilang tuh langsung sampai sekarang ini nggak ketemu. Jadi itu jadi setelah aku mikirnya itu dia orang Lampung. Jadi kalau aku di vlog aku bilangnya tolong warga Lampung tolong sebarluaskan video ini gitu, karena kita benar-benar sama sekali dia nggak tahu orang Riau, karena orang sana pun bilangnya orang Lampung. Jadi Agus ini pernah diantar sama warga sana ke Lampung, tapi dia minta balik lagi ke tempat ini, ke Pasar Kemis ini, karena emang bukan wilayahnya dia kali ya. Gitu. Dia bilang yang Lampung itu sebenarnya asli dia ngomongnya itu kampung. Oh, gitu. Terus KTP-nya ada Bu kira-kira? Ada. Oh, KTP-nya masih ada ya? Oh, yang KTP-nya Agus. Enggak ada. Waktu itu pergi belum diurusin KTP. Jadi dia pergi enggak bawa KTP ya? Enggak bawa apa-apa. Orang aja gitu. Asal naik mobil aja. Kalau ada mobil berhenti. Saya tak kira udah meninggal itu. Udah mati saya kira itu. Dicari enggak Bu dia? Ya dicari tapi enggak apa. Kan enggak jumpa. Tahun-tahun loh Kak, nyarinya pun udah lama juga. Jadi orang tuanya meninggal. Ini anak yatim piatu. Saya kan sebagai wawaknya. Oh, wawak itu apa ya? Pakde. Adiknya ibunya atau? Adiknya. Saya abangnya. Oh, abangnya. Oke. Terus kakak adiknya? Enggak ada. Oh, dia anak juga. Ini bapaknya udah meninggal, mamanya udah meninggal. Jadi dia anak satu-satunya? Iya. Oh, anak satu-satunya. Terus pas pertama kali lihat vlog saya gimana tuh? Ya, harulah Kak. Kaget ya pasti ya kalian. Ya kaget. Satu yang kan banyak sih yang sayang sama dia, satu kakak itu kan kesannya dia tuh baik gitu loh Kak, jadi bapak itu bapak kepala desa, terus ketua esa, terus Pak RT, terus dari siapa lagi Pak Bapak Dewan, tolonglah Bu, ayo tak bantu terus jemput anaknya kasih dari. Oke. Jadi ini dapat berkah dari sama bapak sama kakak desa itu kan. Dari desa itu tanpa bantuan beliau kan nggak mungkin sampai kesini. Ya maklum aja kita biarpun cari lantaran nggak ada duit kan nggak nyampe jauh-jauh, cuman mendengarkan cerita. Ya ini terus terang aja itu belum lama itu kok saya mau selatan itu apa
lihat dia itu dalam hati itu kan, terus saya berdoa. Kalau memang Mas Tuhan masing-masing hidup, Agus Suranto tolong beri belakang petunjuk. Kalau memang sudah meninggal ya berikanlah petunjuk. Ya ini baru satu minggu itulah. Apa itu, di gitu. Apa itu? Ya bisa senangnya. Mana mana sama satu keluarga tuh nangis semua itu kak dengarkan berita itu. Aku bagikan di YouTube dan itu pada nenek-nenek semua tuh. Kenapa doh ibu itu satu apa itu kan? Soalnya dia tuh kayaknya kan nggak pernah jahat sih baik. Setiap ada sampah dikumpulin. Kalau rumah-rumah orang itu. Oh, tapi emang dari dulu seperti itu ya? Iya, kalau ada orang pesta dia kesana bantu-bantuin. Jadi kesannya baik lah kak sama orang-orang situ tuh. Makanya semua kasihan. Warga-warga sana banyak yang sama lah. Makanya kita cepat. Makanya Pak Dewan, Pak Kepala Desa, Pak RT, sampai Kepala Pemuda bantu itu suruh nyari kesini kan itu. Umurnya berapa tuh kira-kira Pak? 38. Oh 38 ya? Sekitar itu. Oh masih muda kayaknya mukanya ya? Iya. Tataran dia tuh nggak terawat mungkin ya kan? Kayak mudah tua gitu. Ini jadi rencananya mau dibawa langsung ke Riau. Berapa lama nih berjalan? Mereka naik mobil guys. Dua malam. Nggak istirahat ya. Dua hari satu malam. Karena banyak istirahatnya. Soalnya kan bawa anak kecil-kecil ini. Anaknya pada ikut semua. Anak cucunya pada ikut semua. Naik mobil guys, makanya pas tadi di infoin katanya naik mobil, aku kaget banget. Sebenarnya aku pengen beliin Agus tiket pesawat tadinya langsung ke Riau, tapi permasalahan dia nggak punya KTP. Iya. Jadi kita bingung, kita mau ngurus KTP gimana, sedangkan dia bukan warga sana. Iya, gitu. Makanya dari kemarin aku bilang sama tim aku, ini sebenarnya gampang banget, kita tinggal berangkatin dia ke Riau, kita anterin gitu. Tapi dianya nggak punya KTP, ini gimana? Gitu. Tapi nanti kalau umpamanya nggak keantar, naik pesawat. Dia sampai sana pun bingung, tahu, ya? Turun di mana kan gitu. Dia kan ditanya, soalnya kan nggak pendidikan mana kesannya, sama sekali, nggak tahu. Dia nggak tahu jalan sama sekali ya? Nggak tahu. Terus antara bandara sama kampung dia masih jauh. Masih jauh lagi, 4 jam jauh lagi. Masih 4 jam. Itu pas tahu video ada Agus, itu lihat di mana? Ya di rumah. Oh di YouTube? Pagi-pagi, habis subuhan lah. Oh, ini anak ini nengok itu. Emang lihat di Beranda YouTube atau emang followers aku? Di Beranda lewat. Oh, lewat di Beranda, alhamdulillah. Terus akhirnya lihat ada Agus ya? Iya. Jadi aku ketemu Agus ini sedikit cerita ya, Pak. Iya. Ini nggak sengaja banget, Pak, ceritanya. Jadi emang udah jalannya Allah kali ya? Iya. Saya ini lagi nanganin kasus masalah bulia. Tadinya ada ibu-ibu hamil, terus agak depresi gitu. Terus kita lagi nangin kasus bayi ini nih ceritanya, terus lapar, kita makan. Pas lagi makan kok ada yang duduk di situ, siapa? Saya tanya kan. Terus saya nanya namanya siapa? Namanya siapa? Dia diem aja. Terus akhirnya saya nanya sama warga sekitar, katanya namanya Agus. Terus dia, aku tanya ada keluarganya nggak? Nggak ada mbak, katanya sih dia orang Lampung. Akhirnya saya tanya-tanya, saya pendekatan, tadi saya mau bersihin kan hari itu juga pas malam-malam. Katanya dia nggak pernah mau mandi bertahun-tahun, katanya gitu. Katanya kalau setiap mau dimandiin, bilangnya dingin-dingin. Terus saya mau kasih ganti baju juga, dia pun nggak mau terus. Akhirnya saya bilang, ya udah Agus nanti besok saya janji saya datang ke sini lagi, saya mandiin ya, aku bilang. Iya, kata dia nurut-nurut aja. Akhirnya saya kayak batin gitu loh, Bu. Saya mikir, ini saya harus tuntasin, ini saya harus up terus sampai dia ketemu keluarganya. Dan alhamdulillah, jalannya masak. Bapaknya berdoa siang malam, bayang tahajud supaya jumpa sama dia kan. Jadi kakak pun merasa mendalami gitu ya, langsung ke situ lagi gitu ya. Dan alhamdulillah, ya atas pertolongan kakak ya. Kami ucapkan banyak terima kasih lah ya, karena Allah yang membalas menyebabkan anak saya. Tapi saya senang, senangnya apa? Alhamdulillah ya, maksudnya walaupun kondisi Agus seperti itu, tapi tuh keluarganya peduli. Iya. Ya kalau soal itu memang ya. Soalnya saya pun begitu jumpa itu aja, saya seorang laki-laki aja menangis. Jangankan saya tuh kak, satu desa itu semuanya pada peduli semua. Cepat ambillah apa, pakde kasihan ambillah ke anak yatim. Gak punya bapak malah jadi gelandangan. Cepat berangkat, pokoknya besok berangkat itu.
gitu. Ya sabar dulu lah, terus anak saya juga masih bikin SIM kan. Kalau nggak pakai SIM nanti tangkap pulang sama polisi. Ini ibunya siapa? Saya ini kakak saya, Kadung. Tapi saya tinggal di Kalideres, di daerah Kalideres. Oh, di Kalideres. Terus mbaknya? Ini anak saya. Ya sama kakak. Kalau itu suami saya. Berarti ini keluarga, ini keluarga besar ya? Iya. Cuman saya nggak tahu kalau Agus ada di sini itu nggak tahu. Tahu-tahu ya dapat telepon dari dia. Antara mulai kecil dia, ini kan nggak tahu. Iya. Kan sudah di sini. Kan saya di Jakarta, dia di Riau. Iya. Ya pernah ke sono saya, cuman ya itu 15 tahun yang lalu saya pernah ke Riau. Dari itu saya udah nggak ketemu anak itu ya, lagi. Ketemu Agus lagi. Mm-hmm. Ya masih kecil lah waktu kakaknya sana. Masih kecil kalau bapaknya mamanya tuh masih sekarang juga nggak kenal ya. Nggak tahu. Orang kan si anak saya itu saya suruh ngeliatin. Coba dek, ini anak dari apa dari Riau kok katanya si Agus ada dilihat ada di YouTube di Pasar Kemis. Coba dilihat. Nah, tapi saya nggak tahu kalau itu namanya Agus, namanya Suranto gitu. Apa ini mak? Apa itu orangnya? Bukan, namanya itu Suranto, bukan Agus, saya gitu. Makanya perpanjangannya Agus Suranto. Iya. Ya herannya saya itu sampai Jakarta gitu. Jakarta jauh banget loh ini ya. Jauh Jakarta menjauhkan. Iya makanya aku nggak habis pikirnya dari Lampung ke Jakarta oke okay lah ya lumayan. Ya, itu sekitar 4 jam gitu ya. 4 jam lewat pelabuhan terus nyampe Jakarta sini Tangerang. Kayaknya oke 4 jam. Tapi kalau dari Riau saya nggak habis pikir ya. Iya, 2 hari 2 malam loh. Ya. Ini kalau laju terus kan 2 hari 2 malam. Kirain masih di daerah Pekanbaru. Kalau perkiraan saya di daerah Pekanbaru atau Sumeh kan gitu. Ada orang travel ke sana. Sering ditanya. Sering ditanya kalau jumpa sama Ki Agus Suranto kalau bawa pulang atau apa. Kirain tuh masih di daerah situ aja. Nggak taunya nyampe sini. Ya mungkin kalau nggak karena ibu ini ya mungkin nggak bisa. Nggak jumpa malah. Alhamdulillah. Bukan karena saya sih Pak, emang udah karena Allah, udah ya, jalannya Allah ya, kayak gini. Lantaran cuman ya. Ya ini apa? Itu keluarga saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya ditemukan anak saya itu Agus Suranto. Terima kasih. Nah, jelas ya. Biarpun saya tidak bisa istilahnya memberi apa-apa, nggak bisa balas apa-apa. Hanya Tuhan yang bisa membalas kepada kakak. Saya banyak terima kasihnya, beribu-ribu terima kasih kepada kakak. Sama-sama Pak. Terus kita sekeluarga udah nyampe di sini, kita dirawatin sebagus mungkin ini. Saya mengucapkan terima kasih. Iya, sama-sama Pak, sama-sama. Saya mau kalau sama siapa aja mau udah kayak keluarga aja. Alhamdulillah ini ketemu. Untuk orang yang sekian ya, jadi saya nggak pernah hitungin kalau nemuin orang terlantar dengan keluarganya, saya nggak pernah hitungin karena buat saya kebaikan itu nggak boleh dihitung-hitung ya. Iya. Keburukan yang kita ingat, tapi kalau kebaikan nggak usah diingat-ingat ya, gitu. Ya. Makanya suka banyak yang nanya, ini orang yang keberapa nih yang diketemuin sama keluarga yang jujur saya nggak tahu, saya lupa gitu. Jadi udah ya. Biarin aja kebaikan, biar saya sama Allah aja yang tahu. Ya. Tapi kalau keburukan emang harus diingat untuk memperbaiki diri ya Pak ya. Gitu. Jadi nanti sebentar lagi kita ke tempat Agus, soalnya Agus itu kan di daerah sini muter-muter gitu. Jadi dia setiap sore baru ada di tempat ini gitu. Oh, jadi tiap hari ya muter-muter aja Pak, iya. Main gitu ya. Main ya. Terus alhamdulillahnya orang sana semuanya bilang Agus tuh gak pernah ganggu gitu loh Pak, gak pernah nakal gitu. Jadi memang ya, banyak yang sayang. Kita akui gak ada nakal. Terus luar biasanya Agus Pak, dia kan uangnya banyak ya Pak. Jadi dikasih orang dari markir, dari apa gitu ya. Dibagiin lagi sama orang-orang sana. Iya. Kalau di rumah, gini dulu udah ngumpul banyak uang. Oh gitu. Kalau enggak dia apa itu Pak, baris-barisan di jalan untuk ngomong jalan. Gitu. Iya dibagi-bagi iya. Sama tukang parkir. Jadi sana tuh ada tukang parkir yang enggak bisa ngomong ya. Terus dibagiin sama dia, sama tukang es, tukang apa dibagi-bagi. Makanya orang sana tuh pada sayang banget sama aku. Iya, iya. Ya alhamdulillah tuh dia enggak panjang tangan. Iya, betul. Mungkin kakak sendiri tahu kalau dia tuh panjang tangan kan tahu. Iya, ya. Betul. Bisa kelihatan lah ya.
itu. Jadi ntar sebentar lagi kita udah koordinasi sama orang sana, kalau aku sih udah ada, kita langsung menuju ke sana. Deket banget kok, cuma 20 menit. Gitu. Ada di mana? Di Pasar Kemis. Pasar Kemis, oh deket dari sini deket, ya? Deket, 20 menitan lah. Jadi kita tunggu orang sana bilang aku sih udah ada, baru kita langsung ke sana. Oke. Gitu. Tunggu sebentar ya, istirahat dulu aja. Oke guys, jadi sebentar lagi kita mau ketemu sama Agus dan keluarganya. Buat kalian yang penasaran, ikutin vlog aku terus. Dan jangan lupa, ikutin vlog aku, diambil yang baik-baiknya aja. Yang buruknya, jangan diikutin. Saya manusia biasa yang banyak kekurangan, penuh dengan dosa. Namanya juga saya manusia yang masih harus belajar menjadi orang yang lebih baik setiap saat. Amin. Oke guys, jadi buat kalian ikutin vlog aku terus. Balik ya.